Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafafara Family. Siang hari ini dari kota Yogyakarta akan diberangkatkan bis ALS Nopin 246 ini ya. Siang hari ini saya masih berada di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Masih bersama Pak Ketua. Ya, Pak Ketua. Ini nanti kan kita kan adakan kuis kan ini kan? Iya. Ya. Kuis ini nanti ada pertanyaan baru lagi nggak? Ada. Ada ya? Iya. Oke. Ada satu lagi ya. Gitu ya? Ya, lihat nanti ceritanya, khususnya apa yang terkait saja apa pertanyaan itu. Kalau terlalu tua, jangan yang baru. Oh ya, yang lodol? Lodol, ya. Kan belum tahu nomornya yang berapa, yang keluar pas siapa, yang dapat uang, iya. Kan belum tahu. Ini sudah jam 12 lebih ya ini ya, 12.04. Ini belum berangkat. Nah, yang saya tanyakan bis ALS Nopin 220 juga belum hadir ini gimana Ketua? ALS 220 tadi pagi jam 8, saya telepon masih di Ketanggeran. Terus jam 10 tadi sudah masuk di Minyayu. Yang saya telepon bukan si Pauli, anak musafir. Oh enggak, anak musafir kamu. Siapa Ketua? Aji Jahat Lambang. Oh iya. Dia kan ikut itu, makanya yeah. Tanya posisi di mana? Ini sampai Bumiayu Pak Ketua, jam 10 tadi. Iya. Yeah. Tadi pagi jam 8, saya telepon yang ada Pak Uji. Sampai mana? Ketanggungan. Jangan lupa itu, anak musafir kasih makan, nanti mati di jalan. Iya, jadi ya Pak Ketua. Nah, jam 8 tadi Pak Uji, jam 10 tadi di Bumiayu, anak musafir saya tanya sendiri. Nah, ini kalau untuk ALS 081 mantau siapa ini? Enggak punya nomor telepon ini. 081 karena anggotanya baru semua. Iya. Saya belum bisa mantau itu. Nanti kenalnya sudah sampai garasi, baru minta barang, tahu nomor HP-nya tak simpan. Oh, saya kemarin dari jauh baru masih di sana mesti saya pantau 81 Ricky. Tapi kan sekarang Ricky enggak ikut. Terpaksa enggak bisa mantau ini. Agak repot ya Ketua ya. Repot ya. Jadi belum tahu. Jadi ini Pak Ketua sama sekali tidak tahu nomor teleponnya ini. Wah, itu nanti repot juga ya. Kalau butuh barang ya, misalkan itu jadi tiba di sini besok apa tahu itu? Besok pagi ya? Besok hari anu. Jumat ya? Jumat ya. Toko buka gitu loh maksud saya. Karena dia berangkat Sabtu. Oh, berangkat Sabtu. Itu hari Jumat 2020, itu hari Sabtu 081, itu hari Minggu cadangan Pak Bu. Kadang dia ke Solo. Kalau betul ini libur nasional. Oh begitu ya. Hari Minggu. Nopin berapa itu Ketua yang hari Minggu? 294. Ya. Masuk Jogja lagi itu? Iya. Wah, alhamdulillah. 22 itu. Oh. Sudah sama dulu. Terus nanti belakangnya baru 227 untuk berangkat Senin itu pasti ke sini. Oh iya. Karena ke Jogja itu. 227 belakang 227, 221. Hari ini berangkat dari Medan. Hari ini berangkat dari Medan. Ya, pokoknya doa terbaik saja untuk semua kru bis ALS Trip pokoknya Jogja. Mati langka untuk menghubungi 081, enggak ada nomor HP-nya, kan mati langka. Iya. Enggak bisa mantau. Repot. Repot. Nanti tiba-tiba minta barangnya repot. Dan mungkin sulit carinya. Nah, itu loh. Dari Jawa kan sudah mantau, tapi memantau belum kenal. Terpaksa ya udah nunggu datangnya dia. Yang penting Jumat sudah ada di sini untuk berangkat dari Sabtu ya. Iya, Ketua. Baik Ketua, terima kasih. Ini sudah mau berangkat atau gimana nih? Sudah nunggu surat jalan itu. Nunggu surat jalan ya? Ini masih nunggu surat jalan ya teman-teman ya. Berangkat. Pak Kuat, moga Pak Kuat. Yang bawa Pak Japar ini ya. Apa Bang Dame? Pak Ketua, ya. Kita mulai kuis yang hari ini ya. Di dalam bis ALS Nopin 246 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang untuk para penumpang bis ALS Nopin 246 yang siang ini akan melaksanakan perjalanan menuju Pulau Sumatera ya Ketua ya. Siang hari ini ada kuis untuk penumpang. Ini kuisnya gratis, persembahan dari Kedai Jam Indonesia. Hadiahnya satu buah jam tangan cantik merek Positif, garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun Ketua? Jam tangannya garansi 1 tahun untuk mandi di sungai atau menyelam di kolam renang, nggak mungkin jangan lama-lama, tapi yang mati yang kelam. Ya, oke okay, Ketua. Jadi hadiah utama jam tangan Positif. Ketiga, dia bakal jalan. Baik Ketua, kita mulai kuis yang hari ini dipandu langsung oleh host fenomenal tahun 2021, Bapak Yusuf Lobis. Yusuf Lobis. Siapa dulu Ketua yang ambil? Kawan Pak Ketua. Oh, kawan Pak Ketua. Silahkan diambil, Pak. Gratis ini kuisnya. Langsung dibuka. Ya. Itu nomor yang siapa? Dibuka Ketua. Itu nomor tempat duduk ya. Ya. Jadi nomor tempat duduknya diingat. Nomor berapa? Ambaknya sendiri. Oh, ambaknya sendiri ini. Kok berarti sering seperti ini ya Ketua ya? Setiap ngambil pasti dapat sendiri gitu loh. Sendiri ya. Iya. Tapi ini ada pertanyaan dari Pak Ketua ini. Iya. Nomor 9, tujuan mau mana, Mbak? Iya. Tujuan mau kemana? Mau ke Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ini sesuai dengan nomor 9 dapat hadiah, tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Tolong sebutkan 5 buah nama buah tapi dalam waktu 1 detik. 5 buah? Ya. Angka? Ya. Ah, nah, itu lebih dari 1 detik kalau begitu. 1 detik. Dalam 1 detik 5 nama buah. 5 nama buah 1 detik. Semangka, mangga, nangka, jambu. Ah, apa itu lewat 1 detik. Ulangi lagi coba yang kenceng. Semangka, nangka, jambu. Ah, oh, ada 1 detik lewat. Itu, ya. Sekali lagi kesempatan. Satu kali lagi kesempatan. Buah kan? Ya. Mangga, semangka, macam. Ah, lewat 1 detik habis. Salah ya? Salah. Ya, ya. Yang betul apa Ketua? Yang betul namanya rujak. Astagfirullah. Loh, rujak kan macam 10 buah ada itu. Yeah. Cuma 1 detik, tinggal pilih apa. Nanasnya kan. Betul kan, ya? Betul. Ya, rujak kan? Ya, betul ya? Ya. Oke. Okay. Ini walaupun jalan dapat bingkisan. Tetap dapat bingkisan. Ya. Untuk bekal di jalan. Oke. Okay. Tolong ambil satu lagi, itu namanya. Siapa ya yang beruntung ini dapat bingkisan? Masih aja bingkisan nih. Masih nomor berapa? Bingkisan. Buka langsung, Pak. Iya, sebentar. 16. 16? 16 ada. Oh, itu masnya yang pakai kuning, jaket kuning. Nah, ini. Ini sudah mau mana, Mas? Saya Kelahat, Pak. Oh, Kelahat. Kelahat. Sesuai undian nomor 16 dapat ya bingkisan dari Pak Ketua. Ya. Barangnya kalau jatuh lambat, tapi kalau naik cepat. Jatuh lambat. Kalau jatuh malah lambat, tapi naiknya cepat. Apa ini? Pertanyaan aneh ini ya, Mas ya. Aneh ya, Mas ya. Ini mah Ketua losdol lah ini. Apa ya? Kalau turun lambat, lambat. Tapi kalau cepat, kalau naik cepat. Kalau naik cepat. Ya. Oh, apa ini ya? Kucing. Apa? Kucing. Lulu. Kucing sakit itu namanya. Kucing garong. Ayo Mas, itu Mas. Apa Mas? Nyerah, 5, nyerah. 4, 3, nyerah. 2, 1, nyerah Ketua. Apa itu Ketua? Jawabnya orang flu pernah sakit ingus. Oh. Ya kan? Jadi gimana itu? Cocok gak? Ya, nah, ayo ke cepat. Ya kan? Kalau turun? Kalau turun? Kalau turun lama. Oh iya. Ini dapat kita tetap dapat bingkisan. Nah, sekarang untuk hadiah jam tangan utama ini, jam tangan tinggal Positif. Orang ini. Iya. Garansi 1 tahun. Tolong Mas, tapi Mas, satu lagi untuk jam tangan, Mas. Jam tangan cantik ini ya. Persembahan dari Kedai Jam Indonesia. Follow Instagram Kedai Jam Indonesia. Dan jam tangan Positif ini sudah tersedia di Shopee dan Tokopedia. Nomor 1? Nomor 1? Ini. Wah, ini Masnya ini nomor 1 ini. Jam tangan. Wah, ini. Tujuan mau kemana, Mas? Medan. Wah, ini cocok ini ke Medan Ketua. Dapat oleh-oleh jam tangan cantik. Nomor 1 dapat jam tangan. Tujuan mau ke mana? Medan. Wah, Medan. Ini Medan ya? Iya. Tolong sebutkan nama 5 kota dari Jogja yang sama Medan. Dari Jogja. 5 kota. Dari Jogja sampai Medan. Iya. 5 kota. 5 kota.
Terserah jalur mana. Ya, boleh, kota. Boleh. Terserah. Ya. Yang penting sini sampai Medan. Ya. Magelang, Semarang. Ya. Ya. Terus Magelang, Semarang. Ya. Solo. Ya. Boleh, silakan. Solo, Sragen sama tuh ya? Boleh. Boleh. Ya. Sragen. Ya. Sama satu lagi. Belum sampai Medan itu. Belum sampai Medan. Kalau ini Malang lewatin nggak? Ya, enggak lewatin. Bukan baru kan? Ya, baru boleh. Bisa, ya. Tapi jawabannya? Jawabannya kurang tepat, Mas. Nama kota lo ini, Mas. Nama kota itu satu pertama dari Yogyakarta, Kutha Winangun. Kutha. Kutha Wiarjo, ya kan? Yeah. Kota Bumi. Empat yeah, Kota Pinang, ya kan? Lima Kota Nopan, kan? Kota semua. Itu nama di kota. Di Malang itu Jawa Timur. Nanti ke Malang, Pak Rohadi nih. Ya. Aku ke Malang dia tujuannya itu. Ya, kita kasih hadiahnya ketua. Ya, jam tangan merek positif ini, Mas. Positif persembahan dari... Nah, Kedai Jam Indonesia. Mau diterima, Mas. Mau diterima, Mas. Oh, iya, Mas. Sampaikan pihak LS. Sampaikan terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia, Mas. Terima kasih pada Kedai Jam Indonesia udah dapat hadiah nih dari Kedai Jam Indonesia berbentuk jam tangan positif. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Satu kata tentang kuis ini, Mas. The best. The best. Oke okay, ya. Terima kasih. The Semoga best. Besok naik ALS lagi. Amin. Ya. Satu kata tentang kuis ini, Mas. The best, terima kasih. Satu kata tentang kuis ini, Pak. Oke. Satu kata tentang kuis ini, Mas. Bagus ya. Oke, terima kasih ya. Dan Pak Ketua, ya. Kita akhiri kuis yang hari ini. Ya. Kita doakan semoga kru ALS Nopin 246 beserta para penumpang bis ALS Nopin 246 ya. Semoga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin. Tentunya untuk kru semuanya bergaji. Jangan bersalam-salaman. Ya. Dan kita akhiri, bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. 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 Matikan. Horas. Jangan dimatikan, ngedrop. Oke, Ketua. Terima kasih.